Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Baik sahabat, di video kali ini tentang cara mudah menghilangkan iklan di HP Android ya sahabat ya. Jadi di saat kita ya membuka website maupun membaca situs maupun membuka aplikasi ya sahabat ya, seringkali ditampilkan iklan berulang-ulang ya. Semisal seperti ini contohnya, di saat kita buka aplikasi ya, seringkali ditampilkan iklan ya, dan ini sangat mengganggu kita ya, karena mungkin di saat kita segera ingin memasuk aplikasi akan tetapi harus melihat berulang kali iklan yang ditampilkan ya sahabat ya. Oke, langsung saja sahabat, di sini saya akan coba praktekkan ya cara menghilangkan iklan di HP Android ya. Baik, sebelumnya barangkali aja dari kita ada yang belum tahu caranya ya. Oke, langsung aja di sini saya buka menu pengaturan ya, atau setelan. Oke, selanjutnya di sini saya pilih ya jaringan dan koneksi lainnya. Oke, nah pada DNS pribadi ini ya, ini kita klik dulu. Oke, nah untuk hostname penyedia ini ya, kita isi aja ya dns.edward.com ya. Jadi seperti ini ya, jangan dikurangin, jangan ditambahin ya. Jadi seperti ini ya, kita setting seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah dengan demikian tadi ya sahabat ya, maka tidak akan ditampilkan iklan lagi ya. Oke, sebagai contoh nih saya buka aplikasi Video Maker ya. Nah ini tidak ada iklan yang ditampilkan ya. Biasanya ya sebelum disetting seperti ini, saat saya buka aplikasi Video Maker itu tampil iklan yang berulang-ulang ya sahabat ya. Jadi caranya cukup mudah sekali ya sahabat ya, tanpa menggunakan aplikasi tambahan ya. Baik sahabat, demikian tadi ya sahabat ya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.